Juninho, uno más. Not just that, he scored! Juninho's done it! Juninho Pernambucano. Siapa yang tak kenal pemain bola satu ini? Di awal tahun 2000-an, ia sering disebut-sebut rajanya tendangan bebas atau spesialis tendangan jarak jauh yang mematikan. Juninho sendiri telah mengoleksi 77 gol dari hasil tendangan bebasnya. Itu sudah cukup membuktikan kalau dirinya sangat ditakuti kiper lawan ketika mengeksekusi bola mati. Kiper manapun pasti akan selalu waspada ketika bertemu dengan Juninho. Sehebat apapun Juninho Pernambucano, pasti ada salah satu kiper yang mampu menghalau tendangan mematikan dari Juninho. Momen itu pernah terjadi di Liga Champions Eropa. Di pertandingan itu, daya magis Juninho Pernambucano tak ada apa-apanya melawan kiper yang dianggap biasa saja itu. Tepatnya pada pertandingan Liga Champions musim 2007-2008. Pada saat itu Juninho yang memperkuat klub Prancis Olympique Lyon dipertemukan dengan klub Liga Italia, AS Roma. Pada lanjutan Liga Champions itu, Olympique Lyon menjamu AS Roma. Mungkin saja sebelum pertandingan dimulai, para supporter sudah pasti memprediksi kalau Juninho dan kawan-kawan akan mengalahkan AS Roma dengan mudah. Terlebih lagi Olympique Lyon memiliki kapten serba bisa, yang piawai dalam urusan bola mati dan tendangan jarak jauh. Tapi, takdir berkata lain. Daya magis Juninho Pernambucano pada pertandingan itu tak berpengaruh pada skuad AS Roma. Yang menjadi sorotan utama dalam pertandingan itu adalah penjaga gawang AS Roma, yang waktu itu belum dikenal banyak orang. Dia adalah Alexander Doni. Doni sendiri juga berasal dari Brazil. Ia bermain sangat bagus. Alexander Doni bahkan mampu menggagalkan serangan demi serangan dari Juninho dan kawan-kawan. Calza con il ginocchio. Insiste Lione, Juninho, Juninho, in area di rigore, Juninho, Doni! Chris cercato, non trovato, Misca fuori bonda, Doni! Dentro i Veier, Kivu, il pallone buono, Vitor, Vitor, Doni! Fuori Kallström, Doni! La palla è ancora lì! E Doni, ancora Doni! Super Doni! Super Doni che adesso si è fatto male, è caduto sull'osso... Juninho sendiri dibuat frustasi karena tak mampu membobol gawang Doni. Pada akhirnya Olympique Lyon harus mengakui kekalahan 0-2 melawan AS Roma. Kedua gol AS Roma dicetak oleh Il Capitano Totti dan Amantino Mancini. Palla, Donetto arriva, traversone che effettua Totti, Francesco! Totti! Regolare, 2 contro 2, Mancini e Perrotta, Mancini 1 contro 1, Mancini in area di rigore, Mancini, Mancini, Mancini! Mancini! 2-0, Mancini! Sehebat apapun dan sekuat apapun seorang pemain bola, pasti akan ada momen-momen di mana mereka tak mampu membuktikannya. Itulah yang pernah dialami Juninho Pernambucano. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan ikon loncengnya. See you next time.